Ya pemirsa, membahas persiapan PON 21 Aceh Sumut, KONI Provinsi Jambi merencanakan Rakerprov. Kegiatan ini juga merupakan persiapan rencana program kerja 2024 yang menghadirkan tamu dari pusat. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi tengah menyiapkan rencana program kerja 2024. Rencana program kerja tahun 2024 ini akan dibahas dalam rapat kerja provinsi atau Rakerprov KONI Jambi yang akan digelar pada tanggal 4 hingga 5 Oktober 2023. Ketum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan Rakerprov merupakan agenda tahunan KONI untuk mengevaluasi kinerja serta menyiapkan program jangka panjang ke depan. Budi berharap dalam Rakerprov nanti dapat menghasilkan rumusan-rumusan program strategis, baik untuk pengurus KONI Provinsi Jambi, cabor anggota KONI, serta kegiatan event olahraga tahun 2024. Budi menambahkan, rencana Rakerprov ini menghadirkan tamu dari pusat, salah satunya pengurus KONI Pusat. Ia juga berharap semua panpel nanti bisa menjalankan tugas dengan baik. Kaprov kami alhamdulillah sudah melaksanakan pekan olahraga provinsi kemarin di bulan Agustus dan sekarang kami mulai mempersiapkan atau persiapan-persiapan menuju prapon. Ada beberapa cabang olahraga yang sudah mengikuti prapon, ada 27 cabang olahraga yang telah mengikuti prapon. Alhamdulillah kita 17 cabang olahraga ini lolos PON Sumut Aceh. Ya mudah-mudahan nanti ada penambahan, minggu depan sudah ada beberapa cabur juga berangkat untuk mengikuti prapon. Ya mungkin tarung raja, ada pun taekwondo, ada pun wusu, ada pun beberapa cabang olahraga ini. Nah ini ya, kita tahu bahwa ini adalah cabur-cabur unggulan. Saya rasa kami bersama pengurus KONI Provinsi Jambi ya sangat antusias ataupun sangat semangat, ya mudah-mudahan di PON Sumut Aceh ini kita bisa meraih prestasi yang mungkin lebih baik lagi dibanding PON-PON sebelumnya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Rakerprov ini akan membahas PON 21 2023 Aceh Sumut dan ini harus benar-benar disiapkan kebijakan-kebijakan serta peserta yang berhak berangkat harus diperjelas ketentuannya. Selanjutnya, untuk agenda kedua yang perlu dibahas dalam Rakerprov yakni tentang tata tertib atau teknis pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi atau Musorprov KONI Jambi. Sri Junia Putri, JEK TV, melaporkan.